بسم الله الرحمن الرحيم. سأقول سلام 314 بسم الله الرحمن الرحيم. مساله 314 تسبيح dan aturan mengamalkannya kemudian daripada sembahyang. Daripada sembahyang tu apa warid-warid irid-irid yang elok berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya saudaraku, kemudian daripada sudah berkata segala orang yang fakir seperti dalam sepotong hadis pada masalah 311 ni tadi, maka Nabi SAW pun menyahut kehendak mereka dengan sabdanya, qal fa iza sallaitum faqulu subhanallah 33 marrah. Jadi orang fakir kata kan, orang kaya sama juga ibadat macam kami. Ha. Tapi mereka ada lebih harta, boleh buat infak sana infak sana, jadi kami dah tak dapat lah. Adakah amalan yang nak sama? Ha, dinding. Jadi Rasulullah suruh bawa lepas sembahyang tu tasbih ya zikir ni, supaya dapat menandingi mereka lah. Ha. Sabda Nabi SAW, boleh juga aku hajarkan kamu sekalian akan amal yang yang mengalahkan ya amal mereka itu. Jawab mereka itu, berilah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Supaya hamba sekalian amalkan, maka sabda Rasulullah SAW, apabila selesai sekalian kamu daripada sembahyang kamu, maka ucapkan olehmu sekalian akan tasbih mengiringinya, subhanallah, subhanallah 33 kali, walhamdulillah dan alhamdulillah 33 kali, ya salasina marrah, dan wallahu akbar arba'an ya wa salasina marrah, iaitu Allahu akbar sebanyak 34 kali, jadi 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya. Ha, kalau tak cukup nafas Allahu akbar. Kan. Dia tu kalau sambung subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Bila subhanallah walhamdulillah nafas putus. Ah ha, cakap Allahu akbar sajalah. Kan. Ha. Jadi baca dia straight. Subhanallah walhamdulillah. Ha. Wallahu akbar. Kemudian wala ilaha illallah 10 marat. Dan tambah pula la ilallah sebanyak 10 marat. Ya itulah, kemudian daripada itu sambunglah dengan kata la ilaha illallah 10 kali. Boleh juga. Dia banyak macam-macam hadis dari itu. Ha. Itu untuk orang-orang semua beramal untuk dapat kelebihan, terutama orang yang rasa dia tak ada peluang untuk ibadat dalam bentuk mal, harta benda. Ha, bagaimana dalam hadis ni dia kata orang, orang kaya dapat sedekah, kami dah tak ada duit cukup makan nak sedekah, tak ada. Ha, minta selamat ni nak cover, jadi terbalik pula. Kadang orang kaya berzikir, yang miskin pula malas, ni terbalik. Yang kaya tadi rajin berzikir, yang miskin pula salam bungkau je, tak ada wirid-wirid melompat ni. Tuan guru saya selalu disebut pepatah, man lam yakra'il wirid kal kirid. No. Siapa tak baca wirid kal kirid. Tau kirid ke ni. Ke macam mana? Mana ke duduk diam? Loncat, 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 loncat. Assalamualaikum, assalamualaikum, pru. Dia dah sampai kat tangga je. Tak ada nak isi par apa zikir ada, padahal nak disuruh ni. Ha. Ya, untuk menampal kekurangan kita. Inilah amal yang sedikit dan pahalanya banyak. Sebab kita bekerja, kita berurusan, kita mengabdikan diri dan kita berkhidmat dengan Allah, maka yang membalas raja segala raja, tak balas sikit-sikit dan dan kerjanya senang, bukan nak pikul kayu balak dan duduk zikir. Ha. Sudah sabda fa innakum tudriku nabi ya ma sabakakum wala yasbikukum ya man ba'dakum. Ah.
Maka bahawasanya sekalian kamu dapat sekalian kamu dengan dia akan barang yang telah dahulu dan yang dan telah mendapat kamu pahala dan tambahan daripada itu sabdanya pula. Jadi pun nak cover amalan dulu-dulu kita mungkin kurang, cara dia jangan tinggalkan duit selepas sembahyang tu. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu baca. Dan tiada melobai akan kamu dan tiada dapat lebih darajat oleh orang yang kemudian daripada kamu. Ya, maknanya kalau tak beramal, dia beramal betul dia dapat banyak kelebihan kecuali orang yang beramal sama. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah dan Anas bin Malik dan Abdullah bin Amruh dan Zaid bin Sabit dan Abi Darda dan Ibnu Umar dan Abi Zar, dan hadis Ibn Abbas ini hasan lagi gharib. Kemudian satu lagi masalahnya 4315, orang kaya yang tiada berlumba amal. Dia kalau orang kaya berlumba amal itu yang terbaik kan, mana dia dapat menggunakan amal dia. Patutlah hadis Nabi kata apa? Al-wara' hasan walakin fil ulama'i ahsan. Sifat wara' tu elok tapi pada ulama' terlebih elok. Bahawa ulama' kata ada wara' dia wakra' dia model kan. Al-haya' hasan, sifat pemalu ni elok tapi walakin fil nisa'i ahsan, pada perempuan lebih elok. Kalau perempuan nak hilang sifat malu habis kan, lelaki boleh kejar orang ni. Dan yang ketiga yang kita bahas ni, as-sakha' hasan walakin fil aghniyai ahsan, sifat pemurah adalah elok tapi pada orang kaya lebih elok. Jualannya kan, kita nak buat masjid ya, kumpulah duit 6 tahun tak siap-siap. Yang bagi apa, RM5, dia makan ikan bakau RM50, dia pergi masjid RM5. Lepas tu tanya, tak siap lagi ke? Wah, siap lagi, kau kedekut. Satu masjid pula ya, tak sampai setahun, dua tahun dah siap. Tiga orang ni, yang ni bagi 2 juta, tiga orang 6 juta, tiga orang ni. Ya contohnya lah, pum dia top up duit dia banyak. Yang ni baik asalah kata. Orang kaya tu baik tapi yang pemurah tu lagi bah, baik. Mana dia salurkan harta dia pada jalan Allah, cepatlah kita boleh selesaikan buat kerja-kerja untuk meninggikan agama Allah Ta'ala. Itu maknanya lah. Ya saudaraku, masalah orang kaya tadi. Ya saudaraku, dalam Sahih Muslim cukup panjang dan bersambung dengan hadis ni. Dan 314 ni. Itulah apakala didengar dan diterima oleh segala fakir akan fatwa Nabi. Maknanya satu daripada fatwa Rasulullah demikian. Maka mereka pun beramal seperti demikian. Rupa-rupanya sudah terdengar kepada orang-orang kaya. Ya, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan amal mereka itu, lalu mereka pun memperbuat pula seperti amal fakir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Apakala didengar oleh sahabat Nabi yang fakir akan orang kaya sudah menurut beramal sepertinya, maka pergilah mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudahlah saudara kita yang kaya beramal seperti amal kami. Wah, dia lagi pula untunglah. Maka jadilah lebih juga amal mereka daripada kami. Bagaimana hamba sekalian perbuat, macam mana lagi nak bertanding? Hati hebat ni. Berlawan-lawan beramal dengan tidak berniat hasad. Itu tak apa. Dia panggil riftah. Supaya lebih pula, maka jawab baginda Rasulullah, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Habislah tu. Sudah kunci kat situ. Ya. Zalik, demikian itu. Dia kata apa? Kaya harta serta perbuatan sekalian amal yang disuruh dengan badan dan harta itu kurnia daripada Ta'ala yang diberiakan dia akan mereka yang dikendaki habis. La yus'alu amma yaf'alun. Kau jangan tanya apa aku buat. Itu maksudnya. Ya, Tuhan dah taksiskan dia kaya, dia beramal. Dah, itu hak Allah Ta'ala. Habis. Tapi ada khilaf itu lah. Sengah ulama' mengatakan mana lebih. Lebih orang kaya yang beramal dan yang bersifat pemurah daripada orang fakir yang sabar. Sengah ulama' kata yang fakir sabar lebih afdal daripada orang kaya pemurah. Sebab dia nisbah lain-lain. Nisbah di akhirat, orang fakir lagi selamat. Dari sudut hisap. Sebab bila dia tak banyak harta, dia tak banyak hisap.
yang banyak harta. Ini semua nak kena hisap satu, satu, satu. Ha, dia pula yang kaya pula, dia lebih surut apa? Infak. Dia banyak diinfak. Kan? Ha, lebih situ. Walhasil bagi kita, serah. Di mana tuan duduk, kita pakai giar tu. Naik bukit ada giar dia. Turun bukit ada giar dia. Mana kalau kaya ada cara dia. Kalau miskin pun ada cara. Yang penting kedua-dua dia sama menuju pada keredaan Allah. Itu sajalah. Rasulullah SAW pun kerat kes ni, zalika fadlullah yu'tihi man yasha', demikian itulah kurnia Allah, dia beri siapa yang dia kendaki. Tak siapa boleh komen. Maka kita semua bersifat lemah jua di hadapannya, ya, tiada kuasa kita melebihi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ini dapatlah kita tahu, ya saudaraku, bagaimana rupa keadaan orang kaya yang tiada terlumba amalnya, dan terlebih darajatnya, iaitulah orang kaya yang membanting dirinya kepada amal mana mereka bersungguh-sungguh. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, tidak berpeluh seseorang dua kali peluh. Mana kalau dia dah berpeluh di dunia, dia takkan berpeluh di akhirat. Maksud berpeluh ni kinayah daripada apa ni, membanting tenaga dia, memberikan kesungguhan, mencurahkan tenaga dia untuk mengerja amal soleh. Penatlah, bila penat dia berpeluh, itu maksud dia. Maka di akhirat dia tidak berpeluh, maknanya dia akan dapat nikmat senikmat-nikmat. Tapi kalau atas dunia dia tak berpeluh, akhirat dia berpeluh, ya. Kalau dia tak nak berpeluh di akhirat, berpeluhlah di dunia. Kalau dia nak berpeluh di akhirat, atas dunia tak payah berpeluh. Maksudnya, tak payah ikut perintah Tuhan. Langgar je lah kalau berani. Langgar. Asal ni besok jawab berat. Habis. Mana mereka membanting, mana memberikan kesungguhan, mencurahkan tenaga daya dia kepada amal yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dan dengan badannya seperti sembahyang, puasa dan lainnya. Dan hartanya pula ditaburkan kepada jalan yang disuruh. Impak sana macam-macam lah, ya. Ada kalanya menyampaikan dia mencukupkan rukunnya, iaitulah mengerjakan haji, digunakan harta ke Baitullah, itu yang terbaik, itu yang terbesar, mantu wajib, dan bersedekah khairat pula kepada fakir miskin dan sebagainya, tempat-tempat pengajian, tempat kerja-kerja Islam, dan memerdekakan abdi, itu semua kerja-kerja besar ni, dan menolong fakir miskin dan sebagainya. Maka tidakkah mereka itu lebih darajatnya dunia dan akhirat? Jadi dengan sifat takwa mengangkat darajat manusia. Sebab kalau dia kaya, dia boleh urus kaya dia dengan sebenar. Kalau dia diuji kemiskinan pun, dia boleh urus kedudukan dia pun dengan sebenar. Itu sifat takwa amat penting. Kemudian babu majah fi salati ala dabbah bitini wal matar wallahu alam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa rana muhammadin ala Allah wa rana muhammadin ala khairan ala rana alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.